Hai guys, jumpa lagi sama aku. Mudah-mudahan kalian gak lupa sama aku, karena udah sekian lama aku, ya gak lama-lama banget lah ya, aku gak muncul di YouTube ini. Dan kali ini aku mau cerita behind the scene pembuatan lagu single aku yang featuring Neo G-Blast dan Rico Muri beserta video klipnya, yang which is lagu ini diproduserin oleh suamiku sendiri. Terima kasih suamiku. Oke, lagu ini prosesnya apa ya, buat aku sesuatu yang pengalaman baru ya, karena aku gak pernah terjun ke dunia musik sebelumnya, dan ini benar-benar pertama kali banget aku terjun ke dunia musik. Dan prosesnya lumayan panjang, lumayan kalau dibilang capek ya capek, karena kita yang apa yang di sini beda daerah bersama Neo G-Blast, yang which is kita domisilinya Jabodetabek dan Neo G-Blast Pacitan, jauh banget kan. Pembuatan musiknya kita itu benar-benar kita lakukan setelah kita nikah, setelah 3 hari nikah mungkin, atau seminggu, lupa sih, pokoknya dari habis nikah itu langsung kita bikin musik untuk lagu ini. Dan kita bikin musik apa ya, dummy dulu di sini, tapi vokal aku masuk duluan. Setelah itu kita mau ngejar ke Pacitan untuk Neo G-Blast recording. Dan pas waktu kita mau berangkat itu kita benar-benar kayak bukan maksain, tapi kita langsung kayak mendadak gendang masuk duluan. Supaya kayak lagunya nyampe ke sana, nge-guide merekanya tuh lebih enak, karena lagu ini lagu dangdut. Setelah malam, setelah istirahat kalau nggak salah, itu langsung recording buat anak-anak Neo G-Blast. Recording di sana, terus ngisi musik juga yang apa buat anak-anak Neo G-Blast-nya. Terus yang aku nggak habis pikir tuh ternyata Neo G-Blast tuh kocak-kocak banget anaknya. Aku pikir anaknya tuh pemalu gitu kan, kalau ketemu di apa di Jakarta kan gitu. Terus kalau kita ngeliat kayak di YouTube mereka lagi manggung tuh, ya aku pikir pemalu gitu. Ternyata pas udah ketemu sama mereka, mereka tuh asik-asik banget, lucu-lucu banget gitu, bikin ketawa terus. Terus udah recording semuanya, kita langsung persiapan mau syuting video klip. Ya, besok ya, setelah recording itu besoknya langsung kita kejar, karena kita cuma 3 hari di Pacitan waktu itu. Besoknya syuting video klip itu kita persiapannya dari Jakarta juga sebenarnya belum terlalu matang, aku khususnya ya, karena aku yang ada di situ di video klip tersebut, dan aku ya, sebagai penyanyinya, aku perempuan, aku nggak punya tim make up yang aku bawa, nggak punya tim hairstyle bawa gitu. Dan ternyata aku tidak membawa banyak kostum, dan kostumnya itu banyak yang tidak masuk ke konsep, karena kita konsepnya benar-benar kita pikirin pas benar-benar kayak di jalan gitu. Kembali lagi karena
kita benar-benar habis nikahan mengerjakan project ini. Pas banget habis nikahan. Jadi kalau dibilang capek, capek, tapi kita semangat banget ya kan. Pas mau syuting video klip tuh aku dari pagi, aku nyari kostum dulu sebenarnya ke pasar. Cuma yang ini doang. Di kostum, jadi ada rok yang aku pakai di video klip itu roknya rok batik ciri khas Pacitan. Itu aku nyari di pasar, nemu di pasar, beli di sana. Pagi-pagi harus dikecilin dulu ternyata, jadi kecilin udah diambil, belum rambut, aku harus nyari salon lagi, nyari salon, udah di situ, udah sekelar rambut. Baru ke kumpul di studio Neoji Blast. Nah, abis aku abis dari salon kayak udah kaku rambut tuh. Iya, udah kaku banget kelihatan. Iya, tapi aku mau gunain aku ini. Sudah mau syuting jadi di situ bareng-bareng. Dan itu ternyata sudah siang, itu udah sekitar jam 10 atau jam 11. Kita mulai perjalanan udah benar-benar siang banget. Sedangkan kita harus kelar hari itu juga, gitu kan. Udah kita berangkat, kita masuk ke Sentol. Sentol Gentong. Kita kesana yuk, kita meeting dulu aja ke atas lagi. Iya Pak ya, kita cari tempat di bawah yang sejuk, kita meeting dulu gitu Pak. Yuk kita meeting dulu. Belum mata aku. Gokil Dika. Hei gokil, enggak ayo betul dulu. Kita meeting dulu gokil, ya. Spotnya sih paling the best di situ ya. Jadi kamu open di situ. Jadi kita ngadep sana alatnya. Tapi sih musik tapi hindari mobilnya dia. Oh iya pasti. Kalau drone kan bisa dari atas, drone ngambil ininya dulu. Soalnya kalau mau dapat kita yang ada di tengah-tengah itu susah. Iya. Kecuali drone doang yang paling enak pas udah ada pasirnya nanti. Main itunya. Sekarang ngambil ininya dulu aja. Apa view-nya aja. Iya, view-nya. Dulu. Berarti kita petek awal di mana? Atau mesti ketemu mana? Di sana aja. Oke. Ini sih asik tuh yang kelak-kelakan tuh asik. Paling ini dari bangunan ini sih. Drone-nya dari sana kan. Sana. Gitu sih. Itu ya nggak mengecewakan ya, karena Pacitan tuh memang benar-benar bagus banget. Dan di situ panas, oke. Memang ya pasti panas lah ya, namanya juga siang-siang hari terus deket pantai gitu. This is Pacitan. Ya benar-benar. Aku sedang siap-siap buat video klip shooting perdana single aku dari rocker wannabe. You must say Pacita di dalam sambil. Ternyata menjadi penyanyi dangdut. Gara-gara suamiku. Dan sekarang kalau aku nyanyi apa-apa jadi mendangdut. Kita take di sana untuk take pertama pengambilan video, tapi kita ngebut karena kita mau ngejar takut nggak dapat matahari pas di pantainya. Jadi ya udah di sana kita kejar-kejar juga sampai aku yang syuting aja sampai lumayan ngap-ngapan ya kan, karena lagunya kan harus goyang. Jadi aku syuting sambil goyang, wow luar biasa sekali gitu. Udah dari sana aku ngejar ke lokasi kedua gitu, ayo, wah jangan sampai nggak dapat mataharinya karena lokasi yang kedua sangat luar biasa lagi gitu, luar biasa indahnya gitu kan. Kalau di pantai nggak dapat mataharinya kan sayang sekali gitu. Pas udah nyampe yang kedua, udah kita kebut-kebut di sana dan kita sebenarnya udah bener-bener capek karena dari malam aja kita udah musik tuh harus udah kelar gitu, harus udah rampung untuk kayak kita ngejar take video klip gitu loh, untuk kayak nge-guide kita take videonya.
udah nyampe ke lokasi kedua, disitulah permulaan apa kalau ada di vlog kita yang terakhir akhir-akhir itu ada yang merah banget mukanya karena di lokasi kedua tuh bener-bener luar biasa lagi panasnya. Dan kita itu sudah jam berapa ya? Udah sekitar jam 2. Kita ngejar itu jam 4 harus selesai gitu loh dari lokasi kedua ini. Memang ini ya, apa namanya? Kesusahan aku di sini tim yang enggak bisa ikut keseluruhan dari Jakarta. Jadi aku sambil ngedirect teman-teman gitu kan. Lanjut, ini aku gue enggak apa-apa. Jadi aku syuting sambil kayak ngedirect gitu loh. Karena ya, tapi ya gak apa-apa kalau kita bisa apa namanya, yang penting kan hasilnya gitu kan. Memang prosesnya lumayan ini, lumayan melelahkan karena panjang juga. Aku sendiri belum istirahat dari Jakarta. Sebenarnya udah capek banget, tapi kan ngejar ya 3 hari itu gimana caranya sudah selesai gitu loh. Udah video klip kedua. Ya ternyata ya tepat waktu sih, jam 4 kita bisa selesai. Sebelum jam 4 malah, karena jam 4 itu kayaknya sudah sampai di lokasi kediamannya Mas Taufik lagi. Dan ya begitulah, luar biasa apa cara kerja tim-tim kami kemarin yang super ngebut juga apa ngerjain ini semua. Dan ya menurut aku lumayan hasilnya, tidak mengecewakan dengan memang kita bikin ini bukan seadanya apa ya, tapi karena memang persiapan yang dari Jakartanya itu yang belum kita maksimal ya, dikarenakan tadi kita ngejar waktu. Ngejar waktunya karena dari Pacitan itu kita mau ngejar ke Madura juga gitu loh. Iya, aku juga orang desa. Buset. Alasan pagi gigi copot. Buset. Mau ada acara di Madura juga, jadi kalau kita cuma ke Pacitan doang mungkin kita bisa santai, tapi waktu itu kita benar-benar apa ya, kayak ngeborong waktu gitu untuk menyelesaikan semuanya. Pas sudah selesai dari sana, video klip ini menjadi kenangan terindah buat aku karena di situ kalau melihat aku agak gemuk, jadi ternyata aku sudah isi guys ya. Aku sudah hamil, tapi ya baru hamil muda. Dan ya memang pada saat syuting video klip, pas aku kelelahan, kecapean itu, pas mau pulang, perutku tuh rasanya gak enak banget. Bener-bener kayak kram banget. Terus kayak, aduh kenapa ya gitu. Karena aku kan memang pengen, sebenarnya bukan apa ya, pengen banget cepat hamil waktu itu, jadi kayak pikiran kayak hamil nggak ya, kok nggak enak perut gitu. Cuma kan masih baru banget gitu, baru nikah sekitar 2 mingguan ya waktu itu gitu. Karena ternyata pada akhirnya setelah dari aku syuting video klip itu, aku di Madura itu aku cek, ternyata aku sudah telat 1 minggu guys. Ternyata aku positif hamil. Jadi video klip ini akan menjadi kenangan terindah buat aku karena aku syuting pada saat aku lagi hamil gitu. Ini akan menjadi sejarah buat anak aku nanti. Dan memang lagu ini tuh lagu genre dangdut, ciptaannya papa mertua aku ya, Muri Kus Plus. Lagu ini juga pernah dibawakan Kus Plus juga gitu kan. Mungkin bagi penggemar Kus Plus sudah tahu lagu Mata Bertemu Mata. Nah, ini akan dibawakan kembali dengan versi baru dangdut versinya Mas Rico, yaitu akan dinyanyikan sama aku featuring Rico Muri dan Yoji Bless.
gitu. Dan makanya buat teman-teman ditunggu aja, karena kami akan rilis di bulan April dan kami akan menginformasikan melalui YouTube channel kami, Instagram kami, dan Instagram teman-teman sekitar kami mungkin. Jadi bagi yang penasaran dengan single terbaru saya bersama Rico Mori dan Yoji Bless, pokoknya ditunggu aja ya. Dan mudah-mudahan lagu ini kedepannya bisa menghibur kalian semua, khususnya ya pecinta Kus Plus, terus pecinta Muris Group, dan pecinta Pas Rico, sama pecinta Yoji Bless juga, dan semua, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menghibur kalian semua. Oke okay guys, terima kasih buat semuanya. Bye-bye. Kami dari Neo G-Bless, band pelestari Kus Plus dan Kus Bersaudara dari Pacitan. Ditunggu ya single kami yang berjudul Mata Bertemu Mata, ciptaan almarhum Muri, hasil kolaborasi unik dari Rico Muri, Wika Dewi, dan Neo G-Bless, yang akan tayang pada akhir bulan April untuk menghibur Anda semua. Juga bisa didengarkan di all digital platforms. Terima kasih.